Sahabat rahasia, untuk channel kita hari ini, kita buat puding coklat dari Cokolatos ya. Ini bahan-bahannya. 3 Cokolatos saset, 3 roti tawar, 2 saset agar coklat, dan 2 telur kuning ya. Yang putihnya kita nggak pakai, pakai yang kuningnya aja. Terus ada gula sama garam sedikit. Sama tepung maizena ya guys. Yuk kita buat cara pembuatannya. Let's go. Kita mulai ya guys. Satu-satu kita masukin rotinya. Kita potong kecil-kecil. 3 lembar ya guys. Nah, rotinya kita potong kecil-kecil. Gunakan blender ya guys. Terus Cokolatosnya ya guys. Bukan endos ya. 3 ya guys. Wow. Terus agar-agar ya guys, rasa coklat. Terus jangan lupa garam, garam, gula dan tepung ya guys. Kita campur jadi satu. Tepungnya tepung maizena sedikit aja ya guys. Nah, lalu kita tambahkan air 750 ml ya guys. Tak perlu banyak-banyak. Oke, kita blender dulu. Mulai blender ya guys, dari bahan-bahan yang tadi yang semua kita masukin ke dalam ini, kita langsung kita blender, kita sampai halus ya. Kita masukin ya guys bahan-bahannya, terus lalu kita masak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sampai itu ya guys, sampai matang. Telur kuningnya kita campurkan ke sini ya guys, pakai api kecil aja ya guys, nggak usah pakai api besar-besar, nanti dalamnya hangus. Nah, kita aduk lagi ya guys sampai larut dan merata semua, menunggu sampai ininya matang ya. Lalu kita diemin sampai dingin. Lalu sudah matang ya guys. Lalu kita masukin ke wadah. Ya, kita masukin ke wadah semuanya. Sampai merata ya guys. Kita taruh ke wadah. Nanti kita masukin ke wadah ya guys, ini masih panas, nunggu dingin dulu ya guys, lalu kita masukin ke kulkas. Yuk, udah jadi ya guys, nih sudah beku, kita masukin ke piring ya guys untuk hasilnya. Teng-teng, wow, cakep kan guys. Wah, lalu kita kasih topping ya guys. Lalu kita kasih topping lagi ya guys, topping Cokolatos yang masih sisanya. Kita kesini ya guys. Oh, biar cocok meong guys. Cantik kan guys. Kita potong ya guys isinya seperti apa. Yummy. Tuh guys, ya Allah guys, tuh lembut banget.
Kita cobain ya guys. Fluffy banget guys, fluffy guys. Sampai di sini dulu ya guys untuk puding coklatosnya. Tuh, silakan dicoba ya. Dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like-nya ya untuk Trasya Kids Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.